ngapain? Refreshing. Ya lagi masak lah. Aku pergi dulu ya kak. Hati-hati ya. Jalannya jangan ngebut. Ayam ini mau dimasak apa ya? Oh, di kulkas ada kelapa. Kelapanya, dia kan nih lagi beku, dimasukin di freezer. Karena kalau tidak dimasukin di freezer, 2 hari pasti sudah basi. Nah, ini caranya biar supaya kelapanya ini mengeluarkan santan, kita harus rendam pakai air hangat atau air panas biar kelapanya itu keluar santannya. Aku tuang air. Seperti ini. Nah, ini dia kan airnya udah agak hangat, jadi dia udah mulai mencair seperti ini, baru bolak-balik. Jadi kan santannya itu keluar dia, nah, seperti ini. Nanti kalau sudah agak dinginan, ini sudah bisa di blender agar santannya keluar dia, sangat banyak tuh, tidak seperti biasanya. Baru aduk-aduk, tapi jangan sampai dia mendidih ya, karena kalau dia mendidih sama aja santannya pecah. Ini santannya sudah dingin, kelapanya ini aku blender.
Jangan lupa dikacau seperti ini. Nah, ini udah bisa. Masukkan bumbunya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya dia nggak gosong di bawah, paling bawahnya seperti ini. Setelah udah nyemak-nyemak seperti ini, kalau aku sih lebih suka ada kuahnya ya, sedikit nyemak-nyemak seperti ini. Apalagi adik juga suka banget seperti itu. Jadi ini aku nggak perlu terlalu kering. Sambil nunggu adikku, aku mempersiapkan makanan dulu. Mempersiapkan meja makan. Udah pulang, Dek. Makan yuk. Ini udah aku siapin. Wah, gimana tadi urus BSU-nya? Jadi? Lancar nggak? Nggak bisa, Kak. Diperibet. Tadi aku udah ke BRI. Terus dari BRI disuruh ke BNI. Terus dari BNI disuruh ke Mandiri. Terus dari Mandiri nyuruhnya ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, Dinas Ketenagakerjaan nyuruh ke Disnaker. Kalau aku ke sini, kak, bingung aku. Terus deh, makanannya. Terima kasih ya, makanannya. Tahu aja kakak ini makanan.